Lagi di luar, lagi cabut laporan. Laporan. Viral Mimi, Rara, dan Rituan yang merasa tidak senang Lesnar di roasting dan ditertawakan satu Indosiar. Sampai ia kaget sehingga celinguk kanan, celinguk kiri. Ya, lihatlah ekspresi Rara di sisi hal yang begitu semangat saat Lesnar di roasting oleh Kiki Saputri. Tuh lihat wajah Rituan dan Rara, sahabat sejati yang tentunya selalu dukung Lesti dan Bila. Yuk simak ini lengkapnya dia, guys. Kiki yang roasting, gue yang deg-degan. Soalnya aku tuh agak kurang setuju kalau siapa namanya Putri sama Hari. Nah, kenapa? Karena dulu tuh Hari pernah deketin Lesti. Oh, untungnya gak jadi, ya kan? Coba kalau jadi, kenapa? Hari sama Lesti, masa Putri sama Bilar? Kalau itu terjadi, iya, iya kagak, ya Allah iya. Karena kalau itu terjadi, Putri gak mungkin ada di sini. Terus di mana? Lagi di luar, lagi cabut laporan. Astagfirullah. Laporan cuaca. Laporan cuaca. Siapa namanya Putri sama Hari? Nah, kenapa? Karena dulu tuh Hari pernah deketin Lesti. Oh, untungnya gak jadi, ya kan? Coba kalau jadi, kenapa? Hari sama Lesti, masa Putri sama Bilar? Kalau itu terjadi, iya, iya kagak, ya Allah iya. Karena kalau itu terjadi, Putri gak mungkin ada di sini. Di mana? Lagi di luar, lagi cabut laporan. Astagfirullah. Laporan cuaca. Laporan cuaca. Thank you.
Kota yang ada infotainmentnya nongol mulu. Kalau mau diboikot, ya boikot semuanya, nggak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau dan masih ada nilai jual Leslar itu. Bang Bi kok kabur sih Bang Bi? Iyalah, tapi tenang aja guys. Yang nggak pakai kan cuma Indosiar doang. Masih ada RCTI. Ya, masih ada MNC. Ya nggak? Itu mah memang kalau perusahaan yang baik nggak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.